Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu semua di rumah, selamat pagi. Pagi ini saya mau membuat ini ayam masak ala negara Vietnam. Baik, langsung saja saya mulai. Saya jelaskan bahannya apa saja. Di sini ada ayam. Ini sebenarnya sebaiknya menggunakan bagian dada ya, tapi karena tadi pagi penjual sayur saya hanya membawa ini, maka saya pakai ini ayam ini, tidak apa-apa. Untuk bumbunya di sini ada ini serai yang sudah saya cincang, bagian batang ya, batang serai yang sudah saya cincang. Ini bawang putih juga sudah saya cincang. Ini bawang merah dan juga bawang bombay. Baik, untuk sausnya nanti kita memerlukan ini kecap ikan, kira-kira 1,5 sendok. Seperti ini. Lalu saya juga perlu garam. Namun saya juga perlu ini gula putih 1 sendok, sekitar segini 1 sendok. Lalu saya juga perlu menambahkan lada bubuk. Ini lada bubuk seperti ini. Baik, jika ingin rasanya pedas nanti bisa ditambahkan dengan irisan cabai maksud saya. Ini kita aduk-aduk dulu ini sebagai saus seperti ini. Baik, langsung saja kita mulai memasaknya. Seperti biasa di sini saya sudah siapkan wajan dengan sedikit minyak. Langsung saja kita goreng ayamnya. Seperti ini. Kita goreng hingga kuning kecoklatan, hingga kita masak hingga ayamnya matang. Ayamnya kekuningan seperti ini, kita bisa matikan dulu apinya. Lalu kita bisa mengambil sebagian minyaknya. Lalu kita bisa nyalakan lagi apinya, baru kita goreng ini semuanya, kita masukkan. Ini baunya harum sekali, benar-benar harum. Thank you.
kita bisa menambahkan ini sausnya tadi. Kita masak hingga matang. Dan ini spesial hanya saya karena kepingin rasanya pedas, maka saya tambahkan cabai iris. Ini tidak, sebenarnya tidak pakai pun tidak masalah. Seperti ini sudah matang dan siap untuk disajikan. Saya matikan apinya. Oke, demikian tadi resep yang bisa saya sajikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa besok.